Dados niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namine kitab Minhajul Lubuq Abidin. Ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan islah. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian islah itu aneh barang kritis. Ngarang ini dua, dua ujian nyisar malah raka-raka-raka. Malah tersebut. Ngerti ini kalau terang lagi. Dalam teori ilmu kewalian, ngerti. Ketika zaman itu rusak, sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama. Ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa? Uslah. Karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai itikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi itikaf dan nembut jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semua itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid ini cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya bumi-Nya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam, hasil, semua diri ini baik, sini mami wong liya, malah repot. Daripada kecobaan di masjid, nah, terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia guriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Lalu orang tahu jamaah di Masjid Haram, lalu ini rata wajar. Itu dia itu dalamnya asli supaya dalamnya Nabi Zikob yang dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram bergejari ke Alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Dan padahal dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat, muhawarah dengan debat bah, pasti alasannya apa? Jadi aku tidak tahu apa? Ya malah jenuh tuh saya itu mau sesatnya tadi mumpulah mawan sholat mumpulah singalim yang ini tidak sholat bisa maaf, tapi jadi makmum ya. Kalau tu bodoh kula jadi makmum, wakar. Terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini kilu ibadah tidak makmum yang Masjid Haram. Karena bahaya nyelamat no hatiku, nak kumpul ngomong rasulah itu malah kesusahan. Tidimbang aku jamaah yang Masjid Allah. Terus Imam Ghazali aku protes cara percaya dan gak marum deh. Jika dia ngarang kita pikir termasuk faktor itu dia ngarang. Yo nak uslah itu yang di luar gunung si kira-kira Jumatan lu dipanggil rakruku jadi dia nak nanti jiru wak nantan perkorot jadi awin ali ya kada lu tetep nak percaya dia lagi ya maksudnya nak niat uslah itu cuma nantan perkorot nak tetangga terus rak Jumatan kan misalnya si sini jadi Imam Ghazali ke solusi nak uslah itu luar gunung yo rakruku azan rakruku panggilan-panggilan sosial sehingga dia uslah itu pandai. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bin tadi, orang-orang sholat uzlah di luar gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya apal Quran, apal hadis, terus ini ngisar, oh, karek markar-markar agama ini. Nah, ini dinyak sih tukang ibadah, kok enak-enak ibadah ini, kayaknya umat kanji Nabi, kok tinggal diulang gendok-gendok. Mikir akhirnya sih uzlah. Di satu sisi dia baik, sama contoh dosa, tapi sisi yang lain, ngembar umat kanji Nabi, diulang gendok. Padane terjemah, gegerin FM gak karuan. Saya padane terjemah, gegerin FM gak karuan. Mohon tuan istirahat. Islam kudu suka, mesti peringkan wong-wong haji. Wong sok haji mesti wong suka. Nak ngono Islam yang ngomong apa? Suka. Ini orang ragu. Jadi apa Islam ngomong haji? Islam ngomong ibadah. Ini bener.
Nabi juga dikongkong kaji, akhirnya dikong sabar, jangkem murah atau ngaji. Uang tak tahu ngaji lah, goblok rabar. Ini so Islam itu ngongkong ibadah, wama kelasun jina wal insya illa liya. Itu rana di Quran, wong manusia tak gawe kon kaji rana. Manusia tak gawe kon ibadah. Tak singkir ibadah sabar, itu kok rukun barang rata wajib. Malah nak ben kaji dosa deh. Mereka mesti tomak, ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, wong Islam kon suga, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak suga. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mula. Ya sing suga ya ono kitab kaji barang. Sing marah ya nopo? Ya sudah begitu. Umpama sing marah kena kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karoan marah mesti kon nopo? Kaji. Bahaya. Foto wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa tuh bodho mulang. Ini nyesatno. Lah sing bodho ya nopo? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do Islam ning dhuwur gunung nanti kejadiane umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilmu sehingga Islam sebagai orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagungane wong alim do ngawam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali ya solusi mau kumpul wong kedak mulang, kedak jamaah, ya sudah benda-benda gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini kalau bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru pun. Mesti terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani ra enak terkenal. Mus masyur, kalau umum no tenan. Nah misalnya kalau orang mantel bebek tamu, tamu yang kurang ajar tenan. Mungkin kalau ini orang ngalim, misalnya tamu, misalnya terkenal Gus Pak Dungan yang mandi, paling banter ya. Ben haji, sebuah haji di Mabrur. Haji Mabrur, rasa dulu, manggir gue ekstra sebar. Mau sing suka ke ben tabah nopo? Sing ben sing kiri, ke ben suka kiri, sing suka rak sampe ya. Mana-aneh, jadi tamu ini kiai itu kacau. Nopo? Kacau. Mana kalau tak tentang? Kecuali memang saya orang alim, ditamoni, ditakoi. Gus, jadi ini umum kok sudah-sudah, Gus. Padahal sampai bintun pasti biro, Gus. Gus, Pak, kasih Gus, Pak. Mata kanya senono, ikhlas tenan. Tapi orang ngarah, wong ngani mikir, kok ada rasa. Roh-rohin, jadis, ngilu. Ini kalau cerita, nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali, ini masalah Gus lah. Mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sudah sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali, Kak Bang dipaniatnya ini Abu Jahal ya. Termasuk Said Abbas, lama ini kan ini. Ini rumah ada, sudah salah paham. Ini rumah ada, tapi sudah salah paham. Lama sekali Kak Bang diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir. Utamanya Said Sinten Abu. Dan Abbas Agai Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing-sing menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu digerogi teletong supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali, rata-rata orang alim memang tersingkir dari Mekah. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nonton-nonton. Nabi itu lucu. Nabi itu dinali bangga berkata-kata jadi wong mok. Wong mukmin itu orang yang mendisisikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngrasa wujude karena diciptakan Allah, lahire karena diciptakan Allah, mbok mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Aku duwe nyawa ya kersane Allah, iso mangan rezeki kok Allah, iso ambekan ya rezeki kok Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu enggak terikat dengan masjid, enggak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan ngono iku dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman itu orang orang sholat imam waktu secara fisik itu nali keluar keluar ni sikap itu orang ini gang-gang Mekah keluar keluar kaji nabi ya foto baturi untuk nali nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah termasuk ngemuli Ka'bah kiswah yang dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak sudah zaman dulu termasuk orang jahiliyah juga haji meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah itu disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Balik-balik Siti Nali mau bermang-bermang kepengen gaya sumur rakyat sampean imut oke jadi sampai Nabi dihibur seli niatul mu'min khairun amalih niatul wa abek tibang nama nah boleh itu kan terkenal hadis niatul mu'min khairun nama
Itu di sini nasihati di sini ada meniat tak rakesan. Tapi ngurus Ka'bah dari betul, yura kesampaian. Mereka tinggal saya tidak. Ya, di rumah nanti. Bukan saman roh kita ini mengalim, biar mengalim. Walau ada terus kan, saya finali sampai saya dapat. Lah ya lah ini, itu kok bangga ketika kita Muhammad yang berbangga ini loh. Nahnu nakil had. Kita itu wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairannya wong sing apa haji. Wanak sil Ka'bah, kita itu sing makai Ka'bah. Soalnya walau hasil mereka bangga. Ini rumah nanti, tapi saya salah paham dengan ini. Nah, salah paham fatal. Terutama kafiah ngamuk. Sayyidina ini dirakui, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah yang terima baik itu, Masjid Haram yang terima baik itu. Aku itu urusan langsung baik Allah, sehingga Ka'bah, sehingga apa? Masjidnya. Eh, tapi urusan baik Allah kan tidak harus ngeroh. Tapi urusan baik Ka'bah kan kita beri riba. Ini aku lucunya, ini sampai rumah nonton. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tiganya ayat ajal tumsiqoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Jadi pengiran la ta'una inta Allah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billahi wal yaumil orang arah banding sing utama sing iman. Mergo dite pengurus Ka'bah mesti kafir, paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ra pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Lais tau na inta wa ora ngarah kembar. Amarga ini pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita ora ro asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibanding nang wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balene ayat aja altum sikoyat al-haji wa imaratal masjidil haram. Aja altum ana apa banding no sira kabeh sikoyat al-haji ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjidil haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billah wal yaumil akhir. Ini jare pangeran ditutup lae saura ing kabeh. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konten itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetap agama darajatan minta Allah luwe dhuwur derajat. Ini rumah Allah tenan. Nanti ini terkait istilah juga, nanti sampean akan tahu terkait istilah juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi keluar tahun niku dekat Ka'bah ra iso nikmati salat tengkak. Ini rumah Allah tenan, tapi yang ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe mikrot niku namun sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, hitos den nggone Adam Mat. Umbahnya itu fi baiti ummihani. Tengene baiti sinten? Ummihani. Sehingga minal masjidil haram minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Ummi sinten? Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, Nabi-Nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran. Terus Nabi malah ngendikan malah diduruk bisa dipasno tau kete. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjidil. Kabeh bumi itu apa? Jepar, salah rambut dana. Serasi dana itu haram, kecilat, ramal ardu itu apa? Masih. Ya, serasi. Saya bisa menguasai masjid. Ada yang bibit, gue mas. Menitan. Sholat. Lu mas ini kebiru apa? Ujung-ujungnya udah bisa. Yang dua rupiah gue masjid, sama elek, kenapa? Masjid. Dan itu jawabnya Nabi betul. Ju'ilat, ramal ardu itu apa? Masjid. Bener sampean percaya kula mbora tapi sampean kok orang ngaji kula ben ora sampean kelas nyalin kula ben ora sampean. Maksudnya ben ora ora iso mungkungan. Ben nek sing dipaham salah dilurusno semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 12 tahun di Mekah tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ini kira-kira. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Syafi'i dan Imam Mahali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal mata jidana wa lillah.
fala tadu ma'awwahi ahadah. Itu trennya rata-rata, itu kan wa'anal masajidah lan tak temani piro-piro masjid. Itu lillah kagungannya Allah. Fala tadu mongkojo nyimbah siro ma'awwahi sertanya Allah ahadan ingwong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan enggak gitu. Masjid itu milik Allah, maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah, maka kalau ibadah harus dimet. Itu salah, kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah sajadah yasjudu suju dan wamat juga. Dan dalam posisi master, posisi apa? Master. Sehingga nanti Pak Kapreknya kelihatan benar. Wa anal masajidah lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajidah tak temene keharusan sujud. Iku lillah mukagungannya Allah. Makanya Pak Kapreke berhubung sujud mukagungannya Allah. Pala atas umat Allah yang ada mulai ada sujud ni wong liane Allah. Ini tidak menunjuk bangunan. Buktinya ceritanya Pak Kapreke pala atas umat Allah ada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid milik Allah. Mulai ada atas sholat di masjid. Kan begitu, paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman di Mekah itu tidak sempat nikmati masjid haram dalam durasi waktu telulas tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu bisa menguasai masjid haram. Jadi di final itu dendam. Gendeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulai pertama patuh Mekah, dia ini boleh juru kunci. Jadi Usman bin Tukal tukang juru gede ini mangkal tahu imannya dibandingnya sampai tukang kunci apa? Wah, gue itu juga paksa gue saya itu setelah pengurus masjid dan pengurus aku ya pengirahan itu seni uang ngempet kepengen sholat di masjid haram telulah tahun ditambah wolong tahun ya telulah tahun ditambah wolong pinten selikur tahun lu apa kau nguasai malah ketika saya finali berhasil jubuk kunci apa? Ka'bah malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ora iso li pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lan ning ben awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Pecene datan grumeng rene. Wong ngempet telak iku sedhiko. Lah tapi ora tak pikir pengeran. Pikano dia ben grumeng ya napa? Lah iku lucune Kanjeng Nabi, mestine Kanjeng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestinya minimal wakil. Ini kok kuncinya sih kaya no? Jika ada malah di Usman Tukar terus balik di Medina. Wabih, sohabat kapan atas balik sampai. Jadi mulai rian pengurus Ka'bah itu rata uang kapan atas. Nanti tak niki. Loh, rasa ini nih, Sayyid Muhammad itu butuhnya kaji Nabi, wong alim alama. Itu nak sholat, kok wajah. Orang imam masjid. Ar. Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad, tidak nomain dengan asli Ka'bah. Dengan asli sofa, kalau nanti dia, kalau nanti kalau cek. Mu bukan pengurus Ka'bah. Jadi anak putu negatif nanti kurang pengurus. Sudah sengalim, kalau anak sengalim, sengalim betul. Nah, sengalim tersingkir di satu ini, sengalim tu tersingkir. Namun terus rontok-rontok keluarga ini nabi gedung wabi ini sudah tidak silsilah. Kumbaya tersingkir, lu tak tak putu berapa? Karena dia tersingkir jangan kelar rontok. Tersingkir sih. Bukan cerita sejarah. Nah kalau Allah misalnya kita wakalim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan luar, malah loro. Terus raih song wasai kakbah, raih song wasai masjid, gue ini ngomong, mau irah di masjid, mau ugo kelelan, ya begitu, malah loro. Makanya dari gajahnya itu juga gemar, ngomong jadi kuburan. Makanya sholat sunat itu orang sunat yang masjid, sunatnya tengok, ngomong, gue yang masjid itu yang ngomong. Misalnya bam, wakaf tanah, dibeli anak putune ora pengurus takmir, jebule sing imami wong liya mlebu bisa nuni yo kowe mangkel. Dadi jamaah ben ngempet napa? Kok kowe ngrasa luwe ngalim, imame ra becik di mangkel, aku ngalim ke imam kono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhire ana cerita wong nekat di haram ku gak gelem jumatan, tapi ku perkara dari imam tadi ngono iku berlebih. Berlebih. Ya naik niat ulah yo ketok mri. Mri ta. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nanti. Nong kulo mawon buat nanti ngimami. Teng pondok kulo buat nanti teng masjid ini juga jengkel nak. Mbon pon teling no pangeran di kulo ngimami nak. Eh kulo sering sampai ibu imam kesirinya apa rakyat imam.
orang wong alim wis beksir ora usah takon. Wong alim beg napa? Beksir ora usah takon. Gini deh, saya ini trauma sebenarnya. Ini sebagian alasan saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhluk tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, ngomong tenan makmum sing ora sejen. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangis di saya pernah jalan di Gunung situ juga di beberapa tempat tuh. Teng masjid ulah sholat ya makmum saja itu ada kelompok nggak mau makmum, ya dia sholat sendiri. Alasannya dia tidak yakin imamnya napa. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara tawaduk saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem. Sambil ke bahasa Indonesia, saya tidak pikir. Untuk menunjukkan, kenapa tawaduk itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, kenapa jiran wong alim tidak tahu imam? Ya, aku tidak sekedar tahu, ya tahu, tapi nanti saya ini kalau nombor dulu dari imam. Tapi kalau janji, nanti-nanti kalau kapan-kapan tidak memakai otak imam. Ibu saya tak mulai subuh sih. Bariku dibuat maghrib, tapi kapan-kapan, kapan. Gini loh ya, ini cerita dalam hukum fikih, ini cerita guyonan. Tapi nyata, nyata dalam dialek fikih. Jadi azan jadi imam Abdul Aziz. Tapi ulama sepakat Abdul Azan. Abdul apa? Jadi statusnya muazzin, ini ada imam, ini diur muazzin. Mereka imam itu ada dalilin. Ini ada dalilin muazzin. Ini waman ahtanu kolam bin manda'ah. Ilallah wa amila sholihah wa qawla indani minal muslim. Padahal yang bungok-bungok ayalal falah itu kan mu'ad. Sehingga ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu abdalu minal imamah. Azan itu abdalu dibandingi nama imam. Nah ini cerita pencarah-carah diterang. Biasanya sesuatu yang abdal itu kan dilakukan oleh orang yang abdal juga. Nyatanya kaji nabi jadi imam, sing azan terima bilal, wong kulit hitam. Berarti kalau orang abdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nama tapi nyatanya nabi kan gak ada riwayat tahu azan, sing azan itu kan bilal. Dari ulama sing gage itu pinter, soalnya pinter. Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin, nak nabi itu sing azan itu jamaah rasgo berbukti paya. Rasgo sunat ma'akadah langsung berdoain, kusing manggil kanjeng. Mungkin di nabi mau ngomong mau kayak leteh. Penting apa penting nak singutus nabi dari wah? Wajib. Wah iso nabi singutus mendesak buatan ya Rasulullah kayak itu. Maksudnya barang apa penting lah. Anak nabi sing nyuruh kan dari apa? Wajib. Wah iso nabi buat apa? Ya Rasulullah pikirannya nak mendesak nabi nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku nabi oleh azan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah, nabi apa? Azan. Pak kasih itu sunat, jamaah kan itu sunat. Tapi berguna apa? Semua itu lebih dilahiran, yang mau dibujur lebih dilahiran, mau lebih dilahiran. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Masih dari itu. Jadi ini pergi sejauh, tapi untuk kita tetap gede. Kalau lama yang mau dibujur, mau ngalim-ngalim. Loh, kalau sering dia. Kenapa mau ngalim, mau dibujur, nak mau rapati ngalim, nak mulai ngejo bujur, mau ngalim, itu harus meruntus. Maka kita harus beruntung. Sudah itu gue guyon. Boleh makna gue harus boleh guyon nih. Maka bisa lebih mungkin. Nah, kalau ngalim kan masalah teke selesai. Jadi itu gue guyon. Ini sirine kenapa kalau ngalim itu guyon. Rapati ngalim raya itu. Lalu Mustafa Rukin kemudian itu. Boleh lah mati itu guyon. Tapi guyon. Ini macamnya budaya tak pasil. Iki rong ana song. Pemenan akitab juga hilang. Wah, salah. Mangane aga wong crito karo kote pamen nganggo tag sing wis ana, wis ana nang didelik tok kuapok tenan. Ya sel wong alim ya tenang ae. Beneran tuh kok bae ra ono tuh ngoleh cepet. Ya tenang. Jadi ini mulai istilah, rata-rata orang alim, yang alim cinta itu ya biasa juga. Karena dia punya banyak azan. Lalu itu para Imam Nawawi itu, yang orang majmu itu, kitabnya rompulah jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari, sak juta itu dengan itu. Ini sarah Nawawi, rong juta itu dengan itu. Ini kak wadi itu dengan rompulah jilid. Itu nak diisi serius itu orang ber. Itu orang apa? Ini cerita itu. Mumpah mau kanjeng Nabi itu azan. Bantah-bantah kalau ngibat mesin itu kanjeng. Iya karpet. Nabi ini elok-elok. Jadi mereka, kenapa yang adhan itu bilal? Mereka, umpamu yang adhan kajian Nabi itu jadi verdu.
berdoai. Mengapa kasus kulon ini rasa nikit posisi ulama itu waras satu ambia. Misalnya kasus kulon itu kecangkeman, cung gak noteh, tetap pun tabrak-tabrak. Meskipun gawe teh itu tidak men, mengapa kiai itu haram kecangkeman? Itu bahaya. Salih kiai lagi nuruti nafsu, cung omahku kai bunga kai taman. Santrian tertabrak-tabrak. Tak sini pun nak jeng rumah bulu, salingan disentak berkorong rumah kamu. Bulu turun buat makan ibu. Tak ada sini mau bulu, tapi sini orang kerja ini. Tetapi pantrian tak berak. Mana kita tak ada kesendirian dia orang berhenti sapi atau sedang. Aku akhir lah ngamuk santri berkorong. Lu itu bayar. Kiai sing rumah bulan semua pedes. Nanti ngalir loh. Nanti orang ngalir mungkin hati yang ngerasa ini. Wah, masa ini blokur ngongkone hebat. Lu misalnya gua di pedes. Lu telat mangan, lu disip. Gak puas, lu gak mau rugen. Gua blokir rugen, rumah pedes ini rapet. Pedes. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan. Insan itu Abdul minal hewan. Dia mau berkoroke. Itu gak boleh terjadi. Mulanya nabi itu rawlan di dunia. Sejarah nabi oleh di dunia. Bapa nabi di dunia sebaya kan mungkin semua orang kubur. Mungkin dia pakai atau orang perempuan. Jawa nabi tita. Rumah saya jawa nabi tita. Jadi semua rukun kembali loh. Rukun hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara kumat kudus gak gelem. Wah repot. Malaikat nyakete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan itu sirine kan apa nabi dari dunia paham. Tapi kiai niru iki ngriyang. Yo kita kiai kiai kata dulu nabi itu ramah di dunia. Cuma kalau yakin nak orang pantas orang alim rajin mesti pengiram. Kalau dari kalau nak jualan Gusti dia melarat mendata. Betul tak jadi anda abah. Mengapa nak jual itu kau yang maju abah pengiram. Ini kan mesti tunggu dia melarat ni mendata. Betul tak dunia anda bu? Kalau ni orang alim pegawai ni mulang. Kalau tempat jenuh korong mulang, tengok mak mulang, tengok sarang mulang, tengok sini lah. Kalau ni orang mulang, lebih banyak berapa tiro? Ya mungkin, cuma ini aku keluar tetap roh, aku gak kemarin pun dah. Nah, ini keluar roh tenang. Mungkin kan juga minta dengan aku. Ya ini aku mandi, aku keluar itu mandi. Kalau rata dia juga, tapi rata kemarin teman, teman-teman. Nah, teman-teman yang mahal, yang mau ngalim kurang harap. Berapa antus malam, aku suka teman-teman, malam bingung sama malaikat. Ya kan itu tadi. Nah aku di wedus di titik, itu ngamuk santri berkoro orang rumah titik, orang tak. Padahal nanti perintahnya kiai menjadi wajib. Pemenang cara taklim muta'alim, wah kiai itu nomor loro dari orang Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, guru itu Tuhan nomor dua. Jadi guru itu Tuhan nomor apa? Aku ngapain ini. Mau nabut ini, nanti Jawa Timur kebetet. Aku ingin kan perainan tentang keluarganya Gusti Kulon. Jadi kalau anak bulo rombongan tak mobil lagi, wah ini sambil wong alim wah entek menang, entek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang enggak, yang hasil dari saya acara rejepan itu. Mungkin suan kulo semua yang berubah itu cepat itu jangan kesuang alim yang bertanit baru kak. Ya aku tenang ya. Pertama ngerayu kalau saya tak pun tak uti tenan. Nenek uti itu pun asli tak. Lalu berubah baru kak, sungat rongga alim, gambar rongga alim, marah baru kak hari ini. Kau ngatur-ngatur aku malah kuat. Gitu kan, butin kesel, butin aku nopis. Aku baru kaya juga baru ngalim. Masuk ngerayu, maksawi, jenis gambar apa. Ini marahin apa. Butin kesel, panggis gini mau dia datang. Panggis itu agak empat. Buat ini cerita, jadi usaha itu buatan itu kan ya, jadi ini sampai bener-bener. Nah ini karangan Imam Ghazali, kemudian masalah usaha tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim usaha, itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam-Islam begitu juga masalah konstitusi negara. Gak ada partai Islam yang ideal, juga gak ada debar-debar Islam yang ideal. Sehingga kalau ketama bangga itu aja birang. Tapi nggak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir berjuis atau apalagi kapitalistik masih mendingan ada DPR-DPR Islam. Kalau enggak malah DPR-DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang.
Indonesia kan dengan tidak ada DPR Islam yang ngomong etika, meskipun di etika ada orang pokoknya ngomongin apa? Etika, pokoknya ngomong etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia